apa sempat mendampingi papa sebelum dia ada apa gimana jadi OSIS? Jadi setiap hari calling tapi papa cuma ngobrol sama anak-anak. Ya. Oh, dengar suaranya ini Alana, Jaden sih sering tidur rumah. Ini juga sering main tidur bareng kita. Paling sering kalau anak dari anak nomor 2. Ini Aldo nih kebanggaannya. Aldo juga semuanya. Kok manggil apa? What you call it? Itu Kia Yao. Welcome. Say it. Ya, jadi waktu papa udah di CPR, terus saya sama adik saya video call. Ren ngomong sama papa, terus saya ngomong, papa, aku mau pulang, papa yang kuat. Aku mau pulang bawa anak-anak, ya pak, ke Indonesia. Terus detak jantungnya ada lagi. Terus abis itu saya gak tahu gimana, terus akhirnya ditelepon lagi sama mama. Terus habis. Abis itu sebelumnya itu sudah habis. Jadi tekan ada tapi terus habis. Berarti nunggu dia, nunggu saya. Ada yang sebagai rasa penyesalan enggak sih, Mbak? Pasti ada, Mbak. Pasti. Kenangan sama papa. Kalau ngajarin lagu keroncong, papa membiarkan saya berkreasi dengan cekokan keroncong tapi tetap diarahkan. Jadi ya banyak kenangannya, banyak banget, apalagi setelah punya anak, papa punya cucu-cucu dari saya, kenangannya banyak. Kenangan terakhir bersama papa terakhir waktu menyanyi bersama di gereja kesaksian, kita nyanyi berdua. Jadi setiap saya datang ke sini kita selalu bersama-sama ke gereja untuk menyanyi kesaksian. Ya, papa ada di situ dan saya melihat betapa papa saya tuh luar biasa sekali. Walaupun dia buta, tapi dia tuh tetap bisa mencheer up orang-orang, membuat orang tertawa, membuat orang sukacita gitu. Nangis, tapi nangisnya bukan sedih, tapi nangis penuh sukacita. Mbak, rasa berat apa sih kehilangan setiap anak perempuan? Pasti deket sama papa dan